Saya mau share 3 ciri hubungan yang sehat. Yang pertama, hubungan yang sehat itu menyegarkan jiwa. Pernah gak sih capek banget gitu, stres banget, kayak lelah banget jiwa kita? Dan ketika kita ngumpul sama teman-teman yang nyenengin, teman-teman yang nguatin kita gitu, setelah ketemu mereka tuh kayak seger banget gitu. Dari capek tuh jadi semangat lagi gitu. Nah, hubungan yang sehat adalah hubungan yang menyegarkan jiwa. Yang kedua, mempertajam. Hubungan yang sehat itu mempertajam hidup kita. Hidup kita jadi produktif. Contoh, tadinya kita tuh going nowhere, ngerjain ini dan itu. Tapi lewat hubungan, teman kita kasih tahu kita, lu harusnya udah ngerjain ini aja gitu. Udah harusnya lu jangan ngerjain ini itu. Nah, hubungan yang sehat itu mempertajam kita, membuat hidup kita produktif, mempertajam cara pikir kita gitu. Saya punya mentor yang kalau saya duduk ngomong sama dia selalu bikin pikiran saya jadi lebih tajam. Nah, ini hubungan yang sehat. Yang ketiga, hubungan yang sehat itu mengarahkan, membuat kita jadi lebih baik, mengarahkan hidup kita ke arah yang lebih baik.